Damn smoke. I can't stay here long. Oke, jadi katanya nggak bisa tetap di sini lama-lama. Asapnya ya. Jangan bilang ada zombie tempat lain juga. Oke, ini. Wadaw, udah pada datang. Halo gamer, kembali lagi bersama Mas Kren di game Dying Light. Dan kita bakal lanjut lagi ini setelah kita ngebenerin atau improve ya. Jadi ngupgrade lah, ngupgrade tower komunikasi yang ada di sini. Padahal ini tempat yang digunakan oleh Alexia atau siapa namanya ya. Pokoknya ini dua orang ini untuk survive, untuk... Oh, ada suara apa tuh? Oke. Nggak tahu suara apaan. Kita turun dulu ya. Jadi habis kita nyelesain tugas dari Karim. Ini turunnya gimana coba? Bisa nggak nih? Gak yakin juga sih bisa turun. Bener gak nih? Lewat sini. Salah dong. Astaga. Parat. Waduh, jatuhnya tinggi banget. Sebenarnya nggak perlu turun ya. Jadi ada jalannya di situ. Aduh, ini kepencet lagi. Cuman saya mau kesini dulu. Lihat-lihat sesuatu, siapa tahu ada yang bisa diambil. Nah, note player's task. Oke, kita coba cek dulu barang-barang yang bisa kita taruh. Ini simple hatchet, jadi nggak usah bawa barang banyak-banyak. Apalagi nih yang kira-kira bisa ditaruh. Oke, nggak ada. Itu aja dulu. Ini nanti kita bakal nyari barang-barang lain. Harusnya kalau terjun ke sini ya, tadi salah malah terjunnya ke sini nih. Jadi darahnya berkurang. Nanti kita keliling nyari bahan lagi. Ini kenapa nggak bisa naik lewat sini? Oke, jalannya beda. Jadi harusnya lewat tebing itu ya. Malah terjun tadi. Salah, salah, salah. Tapi ini mau naik lagi jadi ribet nih. Ini nggak bisa buat naik. Oke, mungkin ada jalan lain. Ini bisa kali ya, kita loncat. Oke, bisa. Oke. Nah, ini kita udah nyelesain tugas dari Karim, anak buahnya Rais. Kita sekarang tinggal balik ke tempatnya Rais untuk lihat apakah si Rais cukup percaya untuk ngasih kita antizin gitu ya. Jadi kan syaratnya untuk bisa dapat antizin dari Rais, kita harus nyelesain tugas dari Karim dulu. Itu pun masih belum tahu gitu kan. Apakah bakal dikasih atau enggak. Astaga, baru keluar zombinya datang. Matiin dulu. Nah. Oh ya, ini sekarang saya juga udah upgrade, jadi ada poin upgrade untuk survivor atau apa ya kemarin. Kayaknya power deh. Power. Nah, power untuk nginjek ya, storm. Jadi mulai sekarang udah bisa nginjek zombie. Kalau ada zombie yang di bawah tanah bisa kita injek. Undertaker's shovel, oke. Okay. Kenapa namanya Undertaker's shovel ya? Oke, okay, di sini tidak ada apa-apa. Kita langsung menuju tempatnya Rais aja kali ya. Oke, okay. Agak jauh tapi nggak masalah. Aduh, terjun nggak bisa nih. Pelan-pelan cari rutenya. Dan saya juga harus nyari bahan untuk bikin medkit atau mungkin malah nyari medkit. Ini mudah-mudahan ada ya. Easy lock picking. Mudah-mudahan ada medkit nih. Ini cahayanya kenapa agak ngeblitz ya? Jadi nggak fokus. Aduh. Ini easy loh, jangan baru dibilang. Ini easy, jangan sampai patah. Sayang, cuman easy doang patah. Ini cahayanya kenapa geter-geter ya? Oh, alah. Ada pohon kena angin. Oke lah, lumayan dapat 2. You found new quarantine zone. Oh, ini arena karantina ya. Saya belum pernah kesini ngomong-ngomong. Kira-kira mau cobain kah? Ntar kita cari-cari barang dulu di sekitar sini ya. Apa itu? Woi. Astaga, viral. Kaget benar. Saya nggak bohong, kaget beneran barusan. Astaga. Habis kan ya? Ini nggak ada barang. Holy cow. Kenapa harus
Ngagetin Nile Bludgeon. You can craft new item. Oke, okay, bisa crafting apa ini? All purpose striker. Kayaknya nggak ada yang bagus. Oke, nggak ada yang bagus. Ini medkit kita bikin aja ya, daripada nanti darurat. Oke. Ini ada box medium. Oh, ada bunyi-bunyian gak enak nih. Astaga. Kita jadi grogi. Fokus, 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 fokus. Awas. Berarti geser dikit. Sip. Ini suaranya dari luar pagar bukan? Oke, lumayan dapet pisau. Oh, itu dia. Takutnya ngerangkak-ngerangkak gitu kan. Ini di seberang ada yang pakai itu tuh. Yang pakai baju anti radiasi. Bahaya juga. Make it please. Nice, dua. Mereka nggak bakal bisa kesini ya. Tuh, kena. Sini maju. Eh, kena racun. Loh, apa itu? Ada suara teriak. Bodoh amat. Aduh, bisa pada loncat. Gila, bisa pada loncat gitu. Relax. Dari mana dulu? Ih. Ih. Satu lagi sini. Wih, nyakar. Oh, yolo. Aduh, ini pasti bakal kayak kemarin lagi nih videonya. Dolar kuning lagi. Aduh, ngeselin. Terlalu keras. Adegan kekerasan. Jadi teman-teman kalau kemarin nanyain kenapa kok kalau update lama untuk video ini tuh sering banget kena dolar kuning karena ini sebenarnya YouTube nggak tahu deh, ngeselin YouTube. Jadi saya monetize-nya kuning terus, ngeselin pokoknya. Aduh, patah sampai berapa kali? Santai, relax, relax. Tuh bedanya dikit banget, tipis. Pry bar lumayan. Ini bisa dibikin jadi apa nih? Pang queen. Ini nambahinnya apa nih? Kayaknya kok kurang kurang ini ya. Dentist. Oh, dentist bagus nih. Atau electric cutter, fifty blade. Kayaknya dentist aja kali ya. Tambah 13. Oke. Okay. Sip. Ini sambil ngais-ngais lagi nih. Bahan dasar udah mulai menipis kayaknya. Oke, kita lanjut ke tempatnya Rais. Astaga, udah ditungguin. Bodoh amat, kabur. Lagian nggak ada barang yang berharga di situ. Kabur dulu. Eh, salah. Hampir aja. Mereka pada bisa nyusul ke sini kah? Oh, bisa. Gokil. Oke, apa ini? Metal part lumayan. Masih jauh kah? Masih jauh. Ke quarantine zone-nya kapan-kapan aja kali ya. Sekarang fokus ke misi misinya aja dulu. Balik ke tempatnya Rais. Tapi ini pin lawan apa namanya? Lewat sini bener gak? Ah, the good. No. Ada juga si zombie kodok. Ih. Oke. Oke, okay. Jadi kata si Rahim komunikasinya sekarang ini jernih. Oke. Jadi kan kita disuruh sama Karim, orangnya Rais, untuk benerin atau mungkin sedikit apa ya,
meningkatkan jangkauannya ini. Bisa buka? Oh, nggak bisa. Jangkauan alat komunikasi, dan ternyata itu efeknya nggak cuman ke orang-orangnya Rais doang, tapi ke orang-orang di tower juga ya. Jadi ke semua orang yang ada di Haran ini. Ar mulung dulu. Ih, ada mayat. Ini gas pipe lumayan bisa dipecah-pecahin jadi metal part. Aduh, ya denger bunyi nggak enak. Maju sini. Aduh, macet. Ada lagi. Tuh. Wah, kalau yang itu jangan. Soalnya bikin ribut. Kalau saya layani ribut nih. Aduh, naik. Ada orang butuh bantuan nih. Nanti aja, bentar. Sabar, kita bakal bantu kalau udah buka ini. Lumayan, medkit lagi. Kita butuh banyak medkit daripada crafting sendiri. Kita tolongin tuh orang. Oke. Udah mati. Oke, clear. Tip, dapat duit, lumayan receh. Ini quarantine zone juga ternyata. Tapi saya penasaran juga sih quarantine zone seperti apa sih? Apakah sulit atau gimana? Lihat difficulty-nya ya. Ini hard. Kira-kira berani nggak nih? Coba kali ya, coba aja. Kalau semua mah sulit ya udah. Pokoknya nyoba dulu. Sesulit apa gitu ya. Oke, okay, the building was sealed by military force. Ini saya juga nggak tahu suruh ngapain di dalam gedung ini. Aduh, gelapnya. Clear the nest, zombie kill. Waduh, ini disuruh. Central heating broke down. Damn smoke. I can't stay here long. Oke, jadi katanya nggak bisa tetap di sini lama-lama. Asapnya ya. Jangan bilang ada zombie tempat lain juga. Oke, ini. Wadaw, udah pada datang. Kebakar. Pastikan belakang nggak ada zombie. Wih. Oke. Okay. Aduh. Medkit. Oke, okay, finish. Jadi ini sarang zombie ya. Astaga, dia racun. Apa jadi ramai banget? Bentar, senjata saya salah nih. Santai, relax. Oke, kena. Oke. Awas nyakar. Bakar Anda. Sip. Ih, belum mati. Masih hidup. Oke, nice. Aduh, kebakar. Ini baru 6 zombie yang berhasil dibunuh. Aduh, asap. Finish.
Aduh, dari belakang dong, paling males kayak gini. Mati. Ada lagi belakang. Oke. Untung senjatanya rada kuat nih. Lockpick. Aduh, udah batuk-batuk lagi. Apa lo? Hah. Mati. Mati. Kenapa enggak mati-mati? Finish. Oke, nice. Oh. Ini ada box. Mudah-mudahan isinya bagus. Ini orang tadi zombinya mau buka lemari padahal nggak ada isinya. Oke. Hard. Agak sulit. Tapi mudah-mudahan isinya bagus. Aduh. Kurang dikit. Oke, kebuka. JRE, ini kotaknya JRE. Nice. Satu lagi, ayo. Tapi masih ada lantai atas ya. Mana nih? Tidak ada tanda-tanda yang pas. Oh, ini dia. Putus. Tinggal 6 lagi. Belah mana nih? Oke, pas. Bagus, please. Aduh, sudah mulai. Wow, mantap komposit. Dapat senjata bagus dari sini. Nggak sia-sia saya masuk sini. Ayo, makanan. Burger. Tambahnya dikit banget. Apa ini? Tidak ada lagi yang bisa diambil. Baterai. Ini saya harus gunain medkit. Oke, ini udah nggak ada pintu yang bisa dibuka lagi ya. Oh, bisa ini. Oke, ada zombinya di dalam. Waduh, di dalam banyak banget zombinya. Siap perang nih. Mana sih? Aduh, goyang. Oke, siap-siap. Maju sini. Waduh, zombinya yang gede-gede lagi. Oke. Sip. Lempar molotov aja kali ya. Bakar lo semua. Rusak senjatanya. Oke. Ini senjatanya memang lambat. Finish. Oke. Belum mati juga, astaga. Was. Oke. Makin lama makin mundur. Aduh. Finish. Mati satu, masih dua lagi. Santai. Gigit. Kebakar. Medkit. Gila sih ini. Gigit lagi. Aduh. Medkit. Oke. Masih belum mati juga. Aduh, senjatanya jelek. Awas. Senjatanya jelek. Oke. Gila sih ini.
Gak mati-mati. Udah please. Mati satu. Oke. Mati nggak lo? Eh, kebakar, kebakar. Tapi itu tadi kayaknya masih ada sisanya zombie-zombie di situ. Aduh, kebakar. Medkitnya mudah-mudahan cukup. Aduh, batuk-batuk kan, bengek-bengek. Hati-hati. Tadi kayaknya masih ada zombie di sini. Oke. Kanan klik. Soul supply. Oke. Kita ngais-ngais barang. Ini di dalam ada zombie kayaknya. Oke, kotak dulu. Batuk terus. Kok enggak ada timernya ya? Oke. Sip. Kita lihat isinya apa. Oh, pisau. Lumayan. Pouch juga. Lumayan duit ya. Gak ada lagi item lain. Oh, ini Pouch supply. Lumayan buat crafting. Oh, ini kayaknya kita harus makin ke atas. Ke atas, ke atas gitu ya. Kalau kita tetap di sini, mati nih kena asap. Mati bengek nih. Oke, box lagi. Belah mana nih? Geser dikit. Oke, sip. Di atas masih ada zombie lagi. Lumayan, tapi kok swap? Bentar. Pecah-pecahin dulu. Apart. Ini yang nggak penting, nggak penting kita pecah-pecahin. Terus senjata yang bagus mana nih? Rybar ini, Hellblazen ganti ini. Ini pecahin aja. Oke, udah. Ini nggak ada yang bisa diambil dari sini. Oke, kita naik ya. Asapnya sudah sampai sini. Mana nih? Di sini ada zombie. Ah. Oke. Ini servis. Medkit, medkit, medkit. Finish. Nice. Oke, di sini udah nggak ada zombie lagi. Aduh, bengek. Asapnya sudah semakin parah. Oke. Kita nggak tahu harus bunuh berapa zombie di sini. Ih. Sumpah, bikin makin panik ini batuk-batuk terus. Ayo, ayo, ayo. Buruan. Ini kena damage overtime ya. Ini di sini ada tanda. Oh, LPG. Kemari. Jadi harus sedia banyak medkit memang kalau mau kesini. Gak ada ya. Oke. Eh, itu LPG lagi. Oke, siap-siap lawan zombie lagi. Medkit dulu. Waduh, medkitnya harus bikin lagi nih. Blueprint medkit molotov. Molotovnya tambah satu deh. Oke. Medkitnya dua lagi mungkin. Jadinya empat ya. Gaussnya tinggal dikit lagi. Tinggal tujuh. Eh, delapan. Oke, buka. Tuh zombinya di situ. Untung yang receh-receh nih zombinya. Tapi tetap harus waspada juga. Oke.
Oke. Buka, ayo keluar. Sip. Nice. Ada gerakan finisher gitu, enak ya. Tinggal jatoin, injek palanya. Nah, ini zombinya belakang. Oh, enggak, ada pintu. Aman, saya kira dia langsung bentar. Fokus cari barang. Aduh, bengek-bengek. Sabar, Om. Saya panik sumpah. Aduh, ini harus di lockpick lagi. Aduh, ke-cancel. Kalau kena damage. Ah, jadinya sulit nih. Heal. Oke. Tapi arahnya udah jelas di situ. Oke, aduh dikit lagi. Ayo dikit lagi itu pintunya. Astaga, susah banget. Gimana caranya? Harus minum apa nih biar nggak kena damage? Alkohol bukan. Stamina booster bukan juga. Soalnya damage terus nih. Coba kena damage langsung pencet. Oke, sip. Sip, pas banget. Buka. Nice, pas. Finish. Oke. Chemical, alkohol. Ada lagi, box lumayan. Untung nggak batuk-batuk. Palu. Club hammer lumayan. Pouch. Clear ya. Oh, ini masih ada satu. Rokok. Ada lagi? Gak ada. Oke. Kita naik lagi. Oh, ini udah nggak bisa naik. Tapi zombinya masih ada di bawah. Sebelah mana tuh? Ini. Oh, ini. Tadi kesini belum buka pintu ini ya. Terakhir nih kayaknya. Oke, nice. Nice, selesai sudah. Complete. Dan oke, ini box terakhir. Aduh, geter-geter lagi. Sip. Masih batuk-batuk. Polish baton. Itu pentungan satpam gitu, pentungan polisi. Oke, masih ada barang ternyata yang belum diambil. Oke, udahlah ya. Kita kabur. Kabur, 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 kabur. Asapnya makin gila. Dapat 7500 EXP ya. Ini kayaknya saya harus sering-sering ke quarantine zone juga untuk nambahin XP lumayan. Dapat barang juga banyak. Oke, ngeri juga ya. Sip. Dan darahnya, waduh. Tarat. Ini saya harus nyari banyak gauss lagi nih. Gauss sama alkohol ya buat bikin medkit. Ini di sini nggak ada apa-apa. Ini nggak bisa dibuka. Oke, dan ini kayaknya bisa dilakukan berulang-ulang deh. Cuman tergantung ininya ya, apa namanya? Difficulty-nya. Ini udah diambil tadi, kosong. Finisher-nya nggak muncul. Awas, belakang saya ada zombie. Waduh,
rame gini, bakar aja deh. Mamam tuh. Kena semua. Wah, tapi pada datang semua. Ini viralnya datang juga. Alamak, gangguin aja. Ntar stamina habis. Rontok badanmu. Padahal cuma molotov loh tadi, nggak menimbulkan keributan ya. Kena semua. Mati klik. Finish. Aduh, senjatanya rusak. Repair. Aduh, sakit. Ini saya mau ngambil barang dari ambulan jadi sulit. Mati. Oke. Gila. Ayo keburu sore. Ini saya belum sampai laporan tempatnya Karim ya. Oke, dapat lumayan alkohol juga. Mudah-mudahan udah nggak ada lagi zombie. Clear ya. Oke, lockpick lagi. Itu tinggal satu lockpicknya. 6. Udah banyak banget yang patah tadi. Karena panik susah kalau kayak gini tuh, harus fokus ya. Medkit, alhamdulillah dapat 2. Oke. Ini polis nih. Mudah-mudahan nggak ngejar itu. Very hard. Astaga, very hard lagi. Belah mana coba? Di belakang saya ada zombie loh ini. Aduh, patah. Cepat. Ih, bodoh amat. Viral lagi yang datang. Medkit. Finisher. Nice. Oke. Aduh, nggak bisa sih, nggak bisa itu. Nanti malah makin rumit lagi. Wah, ini lockpick juga. Medium, tapi kok nggak. Oke, kebuka juga akhirnya. Dapatnya cuma dompet. Mana nggak banyak lagi. Kok ada yang teriak-teriak. Oke, buset, kenapa jadi banyak banget? Wah, nggak bisa sih. Rame. Satu. Oke. Oke. Hop. Medkit. Santai. Dia bisa ngindar lagi. Ayo sini. Nice. Mati sendiri dia. Aduh, itu jadi pada datang. Oke lah, kayaknya memang nggak bakal selesai itu datang terus. Oke, dan ini juga videonya udah 30 menit, jadi mungkin itu aja dulu. Nanti saya akan lanjutin lagi. Ini perjalanan masih belum sampai ya, deket sih sebenarnya.
Tapi mungkin itu aja dulu untuk video kali ini. Nanti akan saya lanjutkan lagi untuk nyelesain quest selanjutnya. Oke, cukup sekian. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Keep calm and enjoy gaming.